Happy Asmara ramai dikabarkan tengah menjalin hubungan dengan Gilga Sahid. Bahkan, Happy Asmara dan Gilga Sahid sudah berani menunjukkan kedekatannya di publik. Pedangdut Happy Asmara mengaku senang bisa mengenal sosok Gilga Sahid. "Ya, kita mempunyai siapapun harus bersyukur ya, karena itu pemberian dari Allah, kita tidak boleh tolak, kalau sudah jodoh," ungkapnya. Happy pun mengungkapkan penilaian sosok Gilga Sahid di matanya. Selain sosok yang baik hati, Happy mengaku jatuh cinta dengan karya-karya Gilga. "Pekerja keras ya seperti akulat, ya baik orangnya, suaranya juga bagus, pokoknya ya begitu deh, sudah ya terima kasih," ungkapnya. Dikatakan Happy, ia selalu menjalin hubungan serius dengan pria. Namun, kali ini ia berharap untuk bisa ke jenjang pernikahan. Happy menyebut tak ingin menghabiskan waktu untuk berpacaran. "Ofisialnya kenapa harus dibahas? Aku sudah bilang gak pernah mau pacaran, aku penginnya langsung sah. Langsung saja nanti ditunggu, insya Allah," katanya. Happy Asmara tampak nyaman menggunakan daster di rumah Gilga Sahid, hingga dicurigai sudah menikah. Diketahui Happy Asmara menemukan pujaan hatinya yang baru selepas putus dari Dini Caknan. Adapun pacar baru Happy Asmara adalah Gilga Sahid, penyanyi Jawa pendatang baru yang namanya sedang hits. Gilga dan Happy semakin terang-terangan mengumbar kemesraan di depan publik. Tepatnya setelah publik tahu bila mereka saat ini mempunyai hubungan khusus lebih dari teman. Gilga Sahid dan Happy Asmara mengaku serius menjalani hubungan tersebut. Bahkan, Gilga sudah pernah bertemu orang tua Happy Asmara di Kediri. Terbaru, kini giliran Happy Asmara yang bertandang ke rumah Gilga di Madiun. Tampak dalam video tersebut, rumah Gilga Sahid ramai diserbu fans. Happy Asmara saat itu terpantau sudah berganti pakaian menggunakan daster. Saking santainya, Happy Asmara seperti sedang berada di rumah suami sendiri. Tak heran banyak yang menduga bila Happy dan Gilga sudah menikah menyusul Den Caknan dan Bella Bonita. Saat itu hari sudah malam, Happy Asmara tampaknya menginap di rumah sang kekasih. Sedangkan, Gilga Sahid kala itu masih mengenakan kemeja putih dan celana panjang. Gilga tampak menyuruh Happy Asmara masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Sebelumnya Happy Asmara digosipkan dekat dengan beberapa pria sekaligus, termasuk pria bernama John Saputra. Akan berita seleb terkini, Happy Asmara umumkan punya calon suami sebagai pengganti Den Caknan. Meski masih pelit informasi soal sosok pasangan barunya, Happy Asmara mau sedikit memberikan seperti apa kriteria pasangannya. "Paham agama, tanggung jawab," katanya. Sebelumnya Happy Asmara digosipkan dekat dengan beberapa pria sekaligus, termasuk pria bernama John Saputra. Akan tetapi, Happy Asmara membantah punya hubungan khusus dengan siapapun dan mengaku masih single. Bahkan Happy membantah pertanyaan awak media perihal dirinya memiliki pacar dan memilih untuk menyebutnya sebagai calon suami. Ketika ditanya soal siapa sosok yang disebut sebagai calon suami, Happy mengayakan bahwa itu adalah privasinya dan sengaja tak ditunjukkan ke siapapun.